Cahau. Nama saya Ramli. Saya ikut pelajaran ini mendapatkan pelajaran untuk keluarga antara anak dengan ayah dan ibu dan banyak-banyak lagi pelajaran-pelajaran yang berguna buat saya ke depannya. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih buat Lause, buat semua kru-kru yang ada dan untuk mengajar kami, dan semoga ini berjalan langsung seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wirahadi Sukma. Saya ingin menyapa ya kan. Selama saya melaksanakan 5 hari pelajaran di sini, yang saya dapatkan cukup baik ya Pak. Saya di sini mendapatkan pencerahan lagi tentang ingatan saya kepada anak istri, orang tua yang sangat berharga bagi saya, membangkitkan saya untuk tidak mengulangi kesalahan saya yang pernah saya lakukan. Terima kasih. Modernitas ini bukanlah satu lembaga, satu yayasan mengajak kita dari satu agama ke agama yang lain. Hanya lembaga sosial yang menguatkan kita, bahwa mereka masih peduli dari luar Jawa sana, masih peduli kepada kita. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatnya kita masih diberi kesehatan yang berlimpah dan jalinan jodoh baik ini. Dan Suryati, beliau merupakan anak keenam dari 7 bersaudara. Saat ini beliau telah siapa se? Wen Hao. Sama-sama. Kalau kita di luar jadi teman, di rumah jadi anak yang belum berkeluarga.
sebagai putri harus seperti apa? Harus putri nasihat dan loyal pada diri sendiri, jabatan, mungkin dan pekerjaannya. Jadi cara pertama yang pertama pasti bawa-bawa, yang kedua kalau dengan saudara tetap pasti baik. Cahau. Nama saya Elsa De Manalu. Setelah saya membersihkan toilet, saya menerima dampak yang sangat positif, yaitu bahwasannya arogan, dendam, iri hati itu bisa kita hilangkan secara pelan-pelan. Jadi di sini saya merasakan manfaat di mana saya lebih tenang lagi, bisa menghadapi masalah itu tanpa emosi,
tidak membuat dendam sama teman, tidak iri hati. Jadi itulah yang saya dapatkan selama saya belajar moral dan membersihkan WC yang diajarkan oleh Lausi di sini. Terima kasih. Kacahau. Nama saya Edwin Effendi Storus. Jadi setelah praktik membersihkan toilet tadi, sepertinya saya merasakan terhadap diri saya sendiri rasa, terutama rasa arogan, rasa tinggi hati, semuanya sepertinya sudah mulai hampir sirna seperti itu. Istilahnya rasa malu, semua sudah hampir-hampir sudah mulai hilang dari diri saya seperti itu setelah membersihkan kloset tadi gitu. Terima kasih. Sebelumnya saya berterima kasih kepada guru Lause yang telah mengajarkan kami, membimbing kami, mengajarkan sebuah arti. Yang pertama kepada orang tua, yang lebih saya terpukul antara orang tua dan anak. Saya mohon maaf terutama kepada ibu saya yang saya tinggal saat ini, dan saya minta maaf juga kepada istri saya, kepada anak-anak saya, dan juga saudara-saudara saya. Terima kasih. Pembelajaran ini banyak saya dapat. Salah satunya contoh saya yang berawal dari orangnya kasar, tidak mau berterima kasih kepada orang lain ataupun orang tua sekalian. Saya belum pernah bilang saya cinta kepada orang tua saya, saya sayang kepada orang tua saya belum pernah sekali. Setelah saya belajar ini, kemarin saya telepon orang tua saya mengucapkan itu, orang tua saya menangis. Dan yang awalnya saya tidak pernah sadar kelakuan-kelakuan saya dulu banyak buat orang yang sakit hati, banyak buat orang marah. Setelah dapat saya pelajaran ini, semua orang itu saya teleponin, saya minta maaf, dan mudah-mudahan saya dimaafkan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Pak.